Halo guys, hari ini kita mau review sepeda Mungus 100 Crossway yang baru didapat. Ini sepeda second. Nah, kita mau coba review satu-satu. Nah, ini kan bentuknya utuh. Oke. Saya mau kasih tahu tulisannya ini Crossway 100. Nah, ini Crossway 100 Mungus. Ini ukurannya L, Mungus L. Ada tulisannya, nah ini kok ada tulisannya SNI ini, saya yang masih bingung ini. Sepeda ini setahu saya adanya dari luar negeri. Saya lihat di bawah ada tulisannya Made in China. Nanti saya kasih tahu ininya. Tulisannya ada di bawah sini. Nanti review terakhir. Jadi posisinya ada di bawah sini, ada tulisan Made in China sama atau nomor serinya atau ini ketahuan. Bisa dilihat. Made in China. Kabur ya. Kok kabur? Saya pause dulu. Oke, coba saya lanjut. Ini kayaknya kurang fokus tadi. Tulisannya Made in China. Nah, itu kan kelihatan. Oke, di bawah itu ada lagi nomor serinya. Bisa kelihatan mudah-mudahan. Wah, kabur ya. Nanti aja saya balik. Sementara itu, nah, ini cirinya Mungus di sini juga selalu ada tulisan warningnya ini. Ada di bagian sininya sepeda. Warning. Ini remnya masih pakai begini. Ini udah agak karatan remnya. Tempat duduknya udah bagus. Terus ini apa rangkanya? Seri 6061 butet aluminium. Ini juga pakai apa ini? Tuas gini cara ini. Terus, nah ini kayaknya bukan aslinya ini, karena mereknya United, merek ininya, sandarannya. Terus saya review dari sebelah sini, ini speednya 7 speed. Shimano 7 speed. Itu terus apalagi yang mau saya review. Ini handle barnya masih model lama, masih besi nih. Kabur ya. Ini tampak depan. Ini pakai SRAM Max.
7 speed kita lihat di sini. 7 speed. Oke, sekarang terakhir kita review bannya. Bannya Mas merek Innova. Ini merek Innova. Ini saya lihat di Tokopedia harganya cukup lumayan. Kita lihat ketebalannya itu. Ini tebalnya di sini nih. Dia bagus banget bannya. Bannya ukuran 28, di mana ya? Saya cari dulu. Putar. Kelihatan enggak ya? Nah, itu 28 kali 1, 1, berapa ini ya? 38 ya. Tuh. Satu tiga delapan atau tiga tujuh. Nah, sininya ada berapa C nya? Tujuh ratus kali 35 C. Itu reviewnya. Ini tempat minumnya ada dua, tinggal pasang. Jadi, ini saya kasih tunjuk, saya dapat second. Ini masih ada tulisannya 28, tempelan kertas ini masih belum copot. Mana ya? Nah, ini ada tulisannya 28, belum copot, belum jadi, artinya memang belum lama dipakai ini, atau sudah lama dimiliki tapi jarang dipakai. Nah, itulah review Moss Crossway 100. Tempat duduknya masih bagus banget, tidak ada jatah. Oke, itulah review Moss 100 Crossway.